Dilansir dari Detik News, videonya dengan Prabowo jadi polemik, ini respon Habib Syekh. Video pertemuan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dengan bakal capres Prabowo Subianto viral dan menjadi polemik karena gestur tubuh sang Habib ditafsirkan pihak tertentu seolah menolak pelukan Prabowo. Bagaimana respon Habib Syekh? Ulama kenamaan dari Solo itu justru heran ketika mengetahui video tersebut viral dan menjadi polemik karena ditarik-tarik dalam perdebatan politik. Dia justru menanyakan apa maksud dari orang yang menyebarkan video itu sehingga menjadi viral. "Saya tidak tahu apa itu ya maksudnya yang memviralkan itu," ujar Habib Syekh saat dimintai pendapat oleh Detikcom terkait video yang sedang menjadi perbincangan itu. Namun demikian Habib Syekh enggan memberikan komentar lebih jauh. Dia juga tidak bersedia menjawab ketika ditanya apakah sebenarnya yang ada dalam benaknya saat menyuruh duduk Prabowo di sebelahnya. "Jangan tanya itulah kepada saya nggak mau bicara hal-hal yang berhubungan dengan politik seperti itu. Tanya selawatan saja ke saya, akan saya jawab. Jangan tanya yang itu, saya tidak mau menjawab yang itu," tukasnya. Ketika ditanya apakah benar saat itu dia berusaha menolak pelukan Prabowo dan mengalihkannya dengan menyuruh Prabowo duduk di sebelahnya, ulama yang terkenal dengan lantunan selawat merdu itu tetap enggan menjawab. Lagi-lagi dia meminta agar hal itu ditanyakan kepada yang menyebarkan video tersebut. "Tanyakan kepada yang menyebarkan video itu, jangan kepada saya. Kalau dengan saya, ngobrolnya tentang selawat Nabi saja ya," pungkas Habib Syekh.